そういったこう恵まれない人たちとか、そういった、子供たちを助けるということをずっとやってます。いや、keliling dunia dengan membawa apa ya, dan juga untuk membantu orang-orang atau anak-anak yang kurang beruntung. Saya pikir anak-anak muda Jepang itu sangat luar biasa ya. Artinya beliau di sela-sela membangun bisnis, tapi beliau juga sangat peduli terhadap pendidikan di seluruh dunia, khususnya pendidikan anak-anak di Indonesia, dalam rangka mengambil peran, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi berusaha mengambil peran untuk menciptakan perdamaian dunia. Semoga anak-anak muda yang ada di Indonesia bisa mendapatkan contoh dari teman-teman milenial, kaum muda di Jepang, untuk meniru gerakan sepanjang ini, gerakan dari Nippon Donation Foundation dalam programnya MARU yang diinisiasi oleh Sakura Tomomi Ijuin dengan Muranoshi. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Sakura dan Muranoshi. Kegiatannya selain donasi ke pendidikan apa aja fokusnya? Fokusnya adalah selain pendidikan ya, kendaraan operasional juga dilakukan untuk pendidikan juga mas. Kebudayaan juga? Oh iya, ya, kebudayaan termasuk karena teman-teman muda di Indonesia itu sudah hampir melupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan Nippon Donation Foundation ini tergerak untuk mengkolaborasikan supaya membangkitkan anak-anak milenial untuk peduli juga terhadap kebudayaan. Kemarin bertemu Didi Nitoho dan Prabu itu dalam rangka apa? Mas? Dalam rangka pertama kita ingin melihat bagaimana seorang Didi Nitoho yang legend berusaha untuk berjuang dalam rangka membangkitkan budaya yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Nama saya Taufik Rustam, strategic partner untuk program MARU dari Nippon Donation Foundation. で、なんかやって継続的に日本とインドネシアそして白馬屋の地域の皆さんとこれからも一緒に世の中を良くしていくことをそれぞれに何ができるかなっていうことを一緒にみんなで考えていくっていうことを一緒に参加できるっていうのはすごく光栄なので。